juga hewan predator atau hewan buas memiliki insting dan naluri untuk menyerang. Meskipun buruan utama mereka adalah hewan-hewan lain yang lebih kecil, tapi tak jarang juga mereka menyerang manusia jika merasa terganggu atau terancam. Bahkan tak hanya hewan-hewan mengerikan berbadan besar dan bertaring tajam, hewan-hewan yang sering dianggap lucu pun bisa mematikan bagi manusia. Sayangnya, meskipun termasuk dalam status hewan yang dilindungi, namun karena serangan yang dilakukan terhadap manusia dan dianggap berbahaya, maka hewan-hewan ini harus mengalami nasib yang naas. Di antaranya, ada yang ditangkap, ditembak mati, atau dibunuh. Berikut, On The Spot merangkumnya dalam hewan penyerang bernasib naas. Hewan bernasib naas yang pertama adalah seekor beruang kutub di Norwegia. Hewan lucu namun buas ini akhirnya harus ditembak mati karena berusaha menyerang turis asal Ceko yang sedang berkemah di Tempel Fjorden, Kepulauan Svalbard, Norwegia. Turis bernama Jakub Moravak ini mendirikan tenda bersama teman-temannya karena ingin menyaksikan gerhana matahari pada 20 Maret 2015 kemarin sambil berlibur untuk main ski dan kereta salju. Namun saat mereka sedang tidur, seekor beruang kutub masuk ke dalam tenda Jakub Moravak dan mencakar pria tersebut. Sang beruang menyerang kepala pria Ceko ini, tetapi ia melindungi diri dengan tangan hingga lengannya pun terluka. Melihat kejadian ini, turis di tenda lain kemudian segera menghampiri dan menembak beruang tersebut. Aparat setempat akhirnya menemukan beruang itu tewas karena luka tembak. Sementara Jakub Moravak yang terluka pun segera dilarikan ke rumah sakit Longyearbyen dengan helikopter. Awal Februari kemarin, seekor ular piton berukuran raksasa sepanjang 10 meter harus rela ditangkap oleh warga Dairi Sumatera Utara karena kerap memangsa ternak peliharaan milik warga. Saat penangkapan berlangsung, ular raksasa ini tertangkap basah akan memakan hewan ternak. Hewan yang akan dimakannya pun beragam, mulai dari kambing, sapi, hingga bebek dan ayam. Selain resah karena kehilangan hewan ternak, warga juga khawatir jika sang ular akan membahayakan anak-anak dan balita. Sementara itu di Bima, Nusa Tenggara Barat, seekor ular piton juga dikejar dan ditangkap oleh puluhan warga karena telah ketahuan memangsa 2 ekor ayam. Warga mengepung sungai tempat ular melarikan diri dan berhasil menangkapnya. Ular-ular ini masuk ke perkampungan warga karena mereka kehilangan habitatnya yang telah dijadikan bangunan dan perkebunan. Terakhir masih di dalam negeri. Seekor macan kumbang sempat menggegerkan perkampungan di Dusun Sumber, Desa Sentul, Kecamatan Sumber Suko, Lumajang. Satwa liar yang diduga kelaparan hingga turun gunung itu pun akhirnya harus mengalami nasib naas, yakni mati setelah ditembak. Macan kumbang ini sempat bersembunyi di dapur rumah warga bernama Mulyono. Upaya penjinakan telah diupayakan oleh tim penjinakan satwa dari Taman Safari Indonesia, Prigen, Pasuruan. Namun upaya penjinakan yang dibantu aparat Polres Lumajang ini tidak berlangsung mudah. Hewan bernama Latin Panthera tigris ini sempat melakukan perlawanan saat hendak dijinakkan dengan senapan bius. Akibatnya, 3 orang menjadi korban cakaran setelah diterkam dan langsung dibawa ke rumah sakit. Khawatir akan terjadi korban lagi, pihak BKSDA yang ada di lokasi akhirnya memperbolehkan macan kumbang ini untuk dibunuh. 10 polisi bersenjatakan laras panjang pun langsung beraksi. Proses evakuasi bangkai macan kumbang dilakukan tertutup di dapur rumah Mulyono. Bahkan bangkai itu dimasukkan ke peti yang telah disiapkan oleh petugas sebelumnya. Hari Sabtu kemarin, tepatnya 21 Maret 2015, seekor anjing pitbull yang telah dipelihara sejak kecil menyerang pemiliknya yang bernama Brittany Panzo di rumahnya sendiri di Caldwell, Amerika Serikat. Saat kejadian pada Sabtu dini hari, anjing pitbull yang berusia sekitar 2 tahun ini awalnya sedang bercanda dan bermain bersama Brittany dan tunangannya Gilardo Soto.
Namun tiba-tiba saja anjing ini menyerang Brittany dan tunangannya serta memaksa mereka untuk mengunci diri di dalam lemari, sementara kedua anaknya sedang tidur di ruangan yang berdekatan. Polisi kemudian datang dan mencoba mendekati anjing tersebut. Namun karena tetap bersikap agresif, petugas pun terpaksa menembak mati sang anjing. Sementara wanita berusia 20 tahun yang menjadi korban ini kemudian dibawa ke rumah sakit karena mengalami serangan selama 20 menit dengan 20 gigitan dan harus dijahit dengan 45 jahitan di tubuhnya. Untungnya anak-anak yang sedang tertidur di kamar ditemukan dalam keadaan baik-baik saja. Selanjutnya adalah seekor macan tutul di India. Karena semakin sempitnya habitat tempat para hewan untuk tinggal, membuat mereka terpaksa masuk ke wilayah perkebunan dan perkampungan warga. Seperti seekor macan tutul yang diduga tersesat di desa Prakash Nagar, Siliguri, India ini. Akibat kemunculannya dan serangannya yang tiba-tiba, 6 orang mengalami luka parah, termasuk 1 orang polisi yang diterkam saat mencoba menaklukkan kucing besar yang memiliki nama ilmiah Panthera pardus tersebut. Dan karena melawan, akhirnya macan tutul ini harus mati karena ditembak oleh petugas. Seekor kuda Nil bernama Vincent harus mengalami nasib naas. Hewan ini dibunuh dan kemudian dimasak untuk Raja Zulu bernama Goodwill Zwelithini. Setelah menyerang seorang penjaga hutan hingga kehilangan sebelah kakinya. Daging Vincent kemudian dimasak dan digunakan sebagai hidangan dalam acara tradisional tahunan di Istana Kerajaan Zulu. Seperti dikutip Harian The Star, juru bicara Dinas Konservasi Provinsi KwaZulu Natal bernama Musam Tambo mengatakan pihaknya memutuskan untuk membunuh si kuda Nil karena dia telah menyerang manusia dan dianggap sebagai hewan bermasalah. Direktur Jenderal Dinas Konservasi KwaZulu Natal bernama Bandile Mikize juga mengatakan jika mereka sering mendonasikan hewan untuk keperluan kerajaan. Nama Vincent diambil dari nama pelukis terkenal Belanda Vincent van Gogh. Kuda Nil itu bernama Vincent karena hanya memiliki 1 telinga seperti halnya sang pelukis. Sementara Goodwill Zwelithini adalah raja tradisional Zulu yang memiliki 10,6 juta pengikut atau hampir 1/4 dari seluruh penduduk Afrika Selatan. Dan pemirsa, itulah kawan penyerang bernasib naas versi On The Spot.